Belasan pemudik terjaring razia petugas gabungan di checkpoint pos Putat Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Agar tidak diketahui petugas, pemudik yang berjumlah 16 orang ini rela berjubel di dalam bak truk bersama 4 sepeda motor, barang bawaan hingga hewan peliharaan. Mereka mengaku nekat mudik dari Tangerang, Banten ke Kabupaten Blora dan Kecamatan Kradenan, Grobogan karena beragam alasan, mulai dari istrinya yang akan melahirkan hingga orang tua yang tengah sakit. Pemudik yang terjaring razia penyekatan ini langsung menjalani rapid test antigen. Setelah dinyatakan negatif COVID-19, mereka akhirnya diperbolehkan pulang kampung. Itu karena istri saya mau lahiran aja. Ya tahu. Ya karena istri saya mau lahiran itu. Tadi kami cek, rupanya berisi 16 orang, terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Kami identifikasi dulu dari drivernya, dari sopirnya, kemudian dari penumpang, dan dari muatan-muatan memang indikasi memang dari Tangerang, yang tujuan ada yang ke Blora dan ada tujuan yang ke wilayah Kabupaten Grobogan.